Hah? Iya lagi. Terus selalu paket gitu. Gantian playback bocor. LG Slim. Diganti dengan nomor 251534 25N 24. Habis dari tukang cuman dilem bagian komplain sebulan bocor lagi. Good, yeah. Nice. Jadi rotok ini dipasang sampai ini ada nih. Sampai dikoyang-koyang kan lep deh sek-sek terus yes. Enggak. Nice. Atau enggak disoldering. Entek timai udah ditambahin mana. Burung entek ya. Servisnya piye? Entek sekarang di servis. Nah, solder sekarang.
ternyata TR horizontal pun jebol karena terjadi hubungan arus dari playback. Harus diganti. Wiki ngopo aja ke malah pumpet gak ikon karet bukan naik, nangis weh panas aduh, panas, panas panas kena solder panas soldernya panas yang cantik ini di tes yang selatnya enggak? Enggak lah ya di gunungnya berjalan. Tempel kah? Jalan. Tak kasih bocah dia tempel. Cuma sebelah dah ni jalan. Tak horizontal. TV ni siapa? TV ni. Maaf. Berarti enggak nek teras ini konslet iki. Hah? Enggak pakai iki. Ya pakai baut iku langsung dingin iki baut ini. Lepeknya bocor ya. Lepeknya. Nah, mak gedes gedes. Ganti. Neng, ganti. Ayo sih, neng teman. Apa ini politer loh, apa tuh? LG. LG. Koyang, sek kamu. Yes. Oh, lagi pasang ini. Oh, diukur di tegangan aja nih.
bagian badan. Bagian badan kodi itu. Kocok. Mungkin sing nang awake iku. Iki. Cocoke. Cocoke nang jero kapet. Jero. Nyepit ya, nyepit. Nah, cep. Cetoke. Cocoke. Nah, wes. Baru ngukur tegangan. Iki kali ini kita DC iki, DC. Iki ngasih listrik PLN. Sing ngapengi PLN. 220, 250. Iman B plus. B plus ini kan 180 volt. Harusnya yang 180. Gue iki B plus iki 115. 115 iki ngene. Kan kali 250 ini 100 nang dhuwur 100. Ini 180 hampir di bawah 200. Oke, kita tes. Setelan nek mau niku berganti playback gambare kurang fokus. Garis-garis kegedean screen. Screen ini kegedean. Tinggal nyetel ke wifi aja. Mungkin dur, selan dur ya. Selan dur fokus apa ben gak blereng nek. Sing ngisor iki gelap terang, nek peteng iki peteng. Iki garis-garis nek sing ngisor. Nek iki blur, nek blur fokus. Mungkin ini malam jangku alat alat. Ya.